sama dulur-dulur dari Sragen. Niki pinten anu Pak, tiang pinten sing dugi niki? 10 sama Butanti. Oh, 10 sama Butanti. Oke. Okay. Niki mengki rencanane nginep napa pripun niki? Insyaallah ora mungkin iki gawe ramu sing gampil mengki. Oh, iya. Nah, niki alate super lengkap niki. Sekop, pacul, wedang wis. Sekop super-super Pak gitu mriki nggih. Gede-gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bekerja dalam keadaan sehat walafiat. Oke Lur, masih berjumpa kami di channel Masih Ngawi. Alhamdulillah irabbil alamin. Hari ini di SPMAA cabang Manyaran yaitu di dusun Tawang Sari, Kelurahan Pagotan, Kecamatan Kabupaten Wonogiri. Ini dalam proses pembangunan Masjid Rohulullah dan rencananya ini mau dibangun pesantren cabang dari SPMAA Sumber Pendidikan Mental Agama Allah yang berada di Lamongan, dan ini adalah salah satu cabangnya. Ini dalam proses pengurukan ya. Dan alhamdulillah hari ini dibantu sama dulur-dulur yang dari Purwodadi, dan alhamdulillah dibantu juga baru datang ini sekitar 10 orang dari Sragen daerah Masaran. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan pengurukan ini cepat selesai. Yuk langsung saja kita lihat proses videonya. Sekrope super Pak nih ya. Saking Sragen. Ini biasanya damel sekrop napa niku? Angge klet niki moto piso niku. Gaji niku. Lendang-lendang. Mboten abot Pak niku. Enten niku Pak. Oke. Bila Lur. Ini pengurukannya dibantu sama dulur-dulur dari Sragen. Niki pinten anu Pak, tiang pinten sing dugi niki? 10 sama Butanti. Oh, 10 sama Butanti. Oke. Okay. Niki mengki rencanane nginep napa pripun niki? Insyaallah ora mungkin iki gawe ramu sing gampil mungkin. Oh, iya. Lah niki alate super lengkap niki. Sekop, pacul, wedang wis. Sekop super-super Pak gitu mriki nggih. Gede-gede. Senang Pak gamelan. Oh, sekop kan kesulitan nyampil gamelan ini kan. Nggih. Niki sekop pasir napa sekop napa Pak niki? Enggak ada Mas, cukup Mas Rete. Oh, terlebih. Ngarungnya terlebih deh. Oh, cepet, gede. Nggih, tadi gede. Cepet. Iki lur kayak ngene lur iki. Sekrope super. Iki bapak-bapak dari Sragen. Super. Iki di Mbak Kabe bener ampun. Nggih, nggih, nggih. Ini gembul. Cek. Pasukan siap tempur. Di tengah lagi. Oh. Sekrap super. Aslinya penuh trik iki. Engko tanggo guys, sori. Pasukan golek Solo golek banjar golek ganjaran. Nggih. Bayarane nang akhirat juga. Bagus, bagus. PGA. PGA, Bu. Jono kuwi dindi. Pacure super. Lah mate kok ngene ya. Kene kurang piye? Benda rampung sok ben iki. Dadi bentang cicit bentang dadi nggo ngaji-ngaji. Iso aja nganti suwe. Nggih, selesai. Cepet difungsikan Pak ya. Nggih. Bentang di iso kate dibuang kon. Buang. Wis. Wis. Wis paten boten.
Niku nak saged dipindah mawon jenengan jenengan cekol. Nggih, jenengan cekol mengke dipindah. Senene asile kena nggih. Nggih. Nggih jatah. Dimanfaatui mele. Oh, yo sing se. Ramai mol. Murah kok. Ah, wis kok padha cepet. Tinggal niku. Pripun panik iki, Pak? Alhamdulillah ini dari saudara Bu Anti sama ya. Bu Mbak ya. Tri. Apa namanya bisa langsung dijelaskan Bu? Monggo-monggo. Nah, Bu Tanti napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pada hari Rabu ya? Hari Rabu tanggal 24. 24 ya. Iya, tanggal 24 November 2001. Alhamdulillah. Para ahli surga relawan. Relawan dari Ngerubukan. Juga alhamdulillah ini disusul dari Sragen. Temanku Jeng Larti mendatangkan anak buahnya untuk menggeruduk membantu pengurukan pondasi Masjid Ruhullah di Tawangsari di kampung saya. Mudah-mudahan warga Tawangsari juga ikut serta terketuk hatinya bareng-bareng. Temen puyung jadinya pondok SPMAA di Tawangsari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat, salam semangat untuk siar agama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini jumlahnya berapa, Bu? Ini jumlahnya ada 8 personil. Personil dari Sragen. Alhamdulillah subhanallah. Ya Allah. Hebat nih teman-teman, hebat sangat hebat banget. Ya tenaga, ya waktu, waktu tenaga, ya harta, harta disumbangkan harta untuk membantu berdirinya pondok SPMA di kampung Tawangsari Manyar. Nanti rencananya hebat, berapa hari temeriki Bu? Cuma satu hari. Oh, satu. Soalnya kesibukan Bu ya? Alhamdulillah. Kita sangat bersyukur, mudah-mudahan jadi amal jairahnya bapak-bapak semuanya. Amin. Ya, amin. Cuma bisa mengaturkan seperti itu, dan ini semuanya gratis, tidak ada yang dibayar. Amin. Yang bayar Allah, insya Allah di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. PGA Bu, ya? PGA, pegawai gaji, gaji akhirat. PGA, pegawai, pegawai gaji akhirat. Nggih, matur suwun, Bu. Nggih. Ini yang kita uruk ya, ini. Alhamdulillah hari ini udah dapat setengahnya, dan ini pengurukan untuk imaman. Kayak gini begitu dalam, tadi ini sekitar ada 2 meter ini dalamnya ini. Tapi ini dibantu-bantu oleh dulur dari Purwodadi dan dari Sragen. Alhamdulillah ini insya Allah ini sore ini selesai. Pripun mangke matur nggih kita. Matur. Alhamdulillah, berarti ini besok tinggal prosesnya pemasangan batako. Minum riyen. Santai mawon, Bu. Santai. Wedang sak galon. Niki es nggih? Nggih, es. Enten es wis lengkap nggih. Dong njur riyen. Persiapan sing griya niki. Es teh enten. Nggih, es teh enten, teh enten. Gua mak niki es wedang. Nggih. Wedang.
Nggih, istirahat riyen, Pak. Gerutu kok seragen setengah hari langsung mari. Skrope gitu ini. Super skrope. Ayo deh. Super. Oh, nggih. Oh, ya man, bisa sih man. Apa-apa? Boleh nyisar lo. Ya, apa-apa. Eh, gua tengok. Kita rakwe orang. Nakanya pur. Gembel, Pak, nggih. Tapi nak niku damel pasir ngoten nak eco nggih. Nggih. Oh, gede. Alhamdulillah juga lur ini batakonya sudah datang. Ini sekitar 2000 batako yang datang hari ini. Mudah-mudahan ini pembangunannya cepat selesai lur ya, minta doanya. Alhamdulillah di sini kerjanya alhamdulillah pada semangat semuanya. Padahal ini tanpa digaji lur ya. Mereka semuanya adalah PGA. Jadi PGA itu artinya adalah pegawai gaji akhirat. Jadi mereka rela tenaga, harta maupun waktu itu hanya untuk membangun sebuah masjid, jadi untuk amal jariahnya nanti. Nah gini bro. Oke lur, kayak gini ya proses pengurukannya. Ini tinggal sedikit lagi, ini insya Allah sekitar nanti sore ini bisa selesai. Cukup sampai di sini dulu kegiatan hari ini dan nantikan video selanjutnya. Selamat beraktivitas, jangan lupa di subscribe, like dan share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya minta doanya Pak untuk doa-doa semuanya, mudah-mudahan pembangunan ini cepat selesai. Oke, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.